Saya Akma Suriati binti Awang. Saya adalah seorang pereka kostum untuk filem, untuk teater, untuk event dan juga untuk timpak. Mula-mula saya terlibat dalam bidang kostum ni sebenarnya masa waktu belajar lagi. Masa tu saya masuk ATM dan berjumpa iaitu arwah Profesor Najib Noor. Sebenarnya beliaulah yang membuka mata saya dan membuka minda saya tentang kostum ni. Jadi masa belajar tu saya sentiasa membantu beliau macam untuk membuat event. Jadi sebenarnya masa belajar saya dah terlibat dalam bidang kostumnya, tapi sebagai pembantu saja. Macam tempatan, contohnya Malaysia, saya banyak terlibat dengan cerita-cerita yang sejarah ataupun yang ada penyelidikan. Contohnya macam cerita Palu pun sejarah, lepas tu cerita Hanyut. Banyaklah cerita-cerita yang saya buat, kebanyakannya cerita sejarah. Kalau cerita sejarah, dia akan ada bajet untuk buat kostum. Jadi kat situ saya boleh merekalah dan membuat research apa yang ada dalam skrip yang dikendaki. Kalau filem luar, yang pernah saya terlibat adalah filem Entrapment. Kita lebih kepada moden lah. Masa tu saya tak banyak sangat menjahit. Macam designer dia adalah Penny Rose yang buat Pirate Caribbean. Dia adalah kostum designer untuk Entrapment dan saya banyak bekerjasama dengan dia lah. Setiap macam teater, dia ada kepuasan yang lain. Macam untuk filem lain. Pasal teater, kita tengok live. So kita kena fikir, dia sangat berbezalah design untuk teater dengan untuk filem. Macam dekat teater lah, pasal itu mencabar kita. Pasal contohnya bila scene dia pertukaran yang cepat, macam contoh Puteri Gunung Ledang, ada satu orang tu dia akan pegang 3 atau 4 karakter. Jadi kita kena fikir macam mana quick change tu berlaku dekat belakang tu dan dia akan keluar tepat pada masanya. Jadi kepuasan tu dia lain. Itu mencabar kita punya kreativiti lah. Macam untuk filem pula, detailing dia tu. Kita make sure detailing kostum tu betul pada zaman tu, pasal dia close up. Kalau macam teater, kita boleh tipu lagi. Kita boleh ambil benda yang lebih kurang macam tu. So pasal dia tengok jarak daripada jauh. Satu lagi saya akan baca bila dapat skrip. Saya akan baca 2-3 kali sampai saya faham. And then baru saya sit down dengan director dan production designer dan diorang bagi apa yang diorang nak, baru saya buat sketches. Saya tak akan buat dulu tak selagi dia tak terangkan apa yang dapat macam gambaran seseorang director itulah. Pasal kita cuba membantu dia untuk menggambarkan apa yang ada dalam skrip tu. Inspirasi saya kalau ikutkan yang membuka mata minda saya memang itu yang saya bawa lah. Arwah Profesor Najib yang banyak membuka saya dan dia juga mengajar bahasa-bahasa kostum kat saya sampai saya boleh pergi ke tahap ni lah, sampai boleh pergi ke international semua. Lepas tu macam yang luar, macam banyak kostum designer yang saya ni, macam Penny Rose yang buat Pirate Caribbean tu, Jenny Beaven. Saya kenal Puan Akma dan bekerja dengan dia lebih kurang 20 tahun lebih. Banyak pengalaman saya dapat. Sebab macam-macam, bukan sekat jahit aja. Saya boleh buat maskot semua. Dan tu sukanya dia lain-lain. Kalau satu projek ni lain-lain dan jadi kita tak jemu, kita tak bosan. Bukan satu benda tu saja. Pengalaman barulah pada kita. Macam mana nak cantikkan dia punya kostum, prop, set semua. Bukan bila nak syuting baru tahu, benda ni tak kenalah. Benda ni tak kenalah, kena tukar. And then benda tu dah buang masa. Pasal tu, satu lagi storyboard tu sangat penting. Jadi setiap orang tahu apa yang akan berlaku setiap scene tu. Baik pelakon, baik kostumnya, baik make-upnya. Kita satu tim. Jadi untuk menghasilkan benda-benda yang bagus ni, bekerja dengan satu tim, macam complement each other. And then kalau ada problem, kita solve the problem. Macam mana nak solve problem tu untuk selesaikan, bukan kita mencari salah
antara satu sama lain lah. Untuk jadi seorang pereka kostum ni, dia memang kena banyak membaca, membuat research semua. Macam benda ni, you kena, at least you nak masuk dalam bidang ni, you kena ada banyak skill lah. You kena tahu, bukan you hanya tahu kostum, you kena tahu lighting, you kena tahu teknikal, you kena tahu benda-benda tu. You kena tahu color apa yang sesuai untuk zaman tu, texture apa. And then you kena bekerjasama dengan orang DOP, semua color-color yang macam mana yang tak boleh. Kadang dia texture yang macam mana. Saya nampak satu peluang yang baguslah untuk saya bergerak. Macam saya dah target, saya nak jadi seorang kostum designer di Malaysia yang pertama yang ada education dan kita boleh pergi keluar. Bukan kita fokus pada Malaysia saja.